Pemuda PAS cabar UMNO tinggalkan kerajaan perpaduan. Pemuda PAS hari ini mencabar UMNO meninggalkan kerajaan perpaduan dan berkata mereka perlu berbuat demikian jika parti itu serius mempertahankan kesucian agama Islam. Menurut ketua sayap parti itu, Afnan Hamimi Taib, UMNO tidak mendapat penghormatan yang sewajarnya sebagai ahli gabungan pemerintah terutama daripada DAP. Saya tak nampak pemimpin UMNO dalam kerajaan hari ini boleh mempertahankan Islam. Kerana kalau dia boleh pertahankan Islam, kenapa DAP begitu lantang bersuara begitu sekali? Nah, dalam masa yang sama, dia kata, kenapa kita, apa orang kata, DAP lantang bersuara, kan? Sedangkan itu menunjukkan kerajaan ini tidak telus sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dia marah kerajaan sekat suara pembangkang. Sekat suara pembangkang, saya rujuk indeks kebebasan media. Kemudian, Ketua PAS menepis dakwaan seorang pemimpin pembunuh PKR mengatakan, dia hanya cuba menimbulkan persepsi bahawa kerajaan cuba menutup kebebasan bersuara, pengkritiknya. Okey, Kamil berkata, kebebasan bersuara bukan maksud boleh menghina. Pemuda PKR mendakwa pembangkang yang cuba membina persepsi, menggambarkan kerajaan perpaduan sedang giat mengekang kebebasan suara, pada hakikatnya adalah, keadaan adalah berbeza. Timbalan ketuanya Muhammad Kamil berkata, tidak benar dakwaan dibuat ketua pemuda PAS bahawa kerajaan cuba menutup pembangkang. Saya mohon Afnan untuk menyatakan, mulut siapakah yang ditutup kerajaan sekarang ini? Untuk makluman, sedangkan Presiden Parti UMNO sendiri yang tanpa segan silu melabel pemimpin kerajaan dengan pelbagai hinaan, termasuklah dajjal, alien, makhluk asing, monyet, kerengga dan sebagainya. Tak ada pula kita tutup mulut dia, tak ada juga masuk ISA kan, betul tak tuan-tuan? Abdul Halim pernah menggunakan istilah seperti kafir, tidak beroleh hidayah, dajjal, ejen Zionis, serangga, mamalia, amfibia, apa semua kan? Justru kenyataan Ibu Afnan tidak lebih sekadar cuba membina persepsi bahawa kerajaan ini menyekat kebebasan bersuara. Sebenarnya, kalau kita tengok, bersuara kita sekat. Bila anda memfitnah dan anda memainkan isu 3R, yang itu yang kita sekat. Tetapi kita kata tadi kan, dalam pada kita sekat, dia nak sekat apa yang DAP cakap. Dia dekat mana fairness dia kat situ? Tiba-tiba dia kata tak boleh sekat kami, tapi kena sekat DAP cakap. Yang tu kat mana fair dia? Apa yang adilnya dekat situ? Kan kalau dia kata dia nak memperjuangkan kebebasan, yang DAP cakap tu pun dia jangan persoalkan. Dia boleh bahas, dia boleh bincang, tapi jangan pernah cuba nak sekat apa yang DAP cakap. Oh, betul. Kan? Baru betul kalau kita nak bercerita tentang benda itu, benda ini, kita kata. Sebab itu, pembangkang dikatakan akan tolak MOU. Pembangkang dijangka tolak MOU kerana cuba tutup mulut. Perikatan Nasional dijangka menolak MOU dengan kerajaan kerana bertujuan menyekat atau menutup suara mereka. Difahamkan, satu daripada klausa yang ditetapkan mempengaruhi menyatakan komitmen setiap ahli parlimen melawan diri dari membuat kenyataan, ucapan atau percubaan secara lisan atau bukan lisan yang bersifat kebencian. Bermakna, pembangkang tak kisah dan nak terus membuat yang bersifat kebencian. Dia macam ni tuan-tuan. Maksud kebencian. Apa maksud kebencian? Apa maksud kebencian? Ini contoh. Saya bagi contoh kebencian. Ini contoh kebencian. Yang ini yang dia nak. Dia nak berhujah, dia tak berani. Dia tak pandai nak berhujah. Kata macam, tengok ahli parlimen dia. Dekat parlimen, hujah dia macam mana? Tengok ketua pemuda punya level. Orang berhujah dengan fakta, dengan data, dengan keperluan, dengan ini berdasarkan ini, sepatutnya ini, kalau kita kerajaan, kita buat ini. Dia cerita, kita kalau boleh kahwinlah dengan orang bukan Islam. Dia cerita kahwin, tuan-tuan. Untuk kita nak tambah undi pilihan negara. Itu level. Sebab apa? Kebencian itu adalah benih dan peluru mereka yang paling ampuh. Mereka bawa berhujah, dia tak berani. Bawa hujah tentang fakta, tentang ekonomi, tentang data. Tuan-tuan, kita tengok Papu Kari berhujah dengan Rafizi Ramli. Dia tak tahu pun bahawa STR ni lebih besar bayaran daripada BRIM pun. Fakta data yang simple macam tu pun dia tak tahu. Pun dia berani tiba-tiba menyuarakan hidup kita rakyat susah, hidup sedang susah, kena turun kerajaan, hidup sedang susah. Dia nak susah compare dengan mana? Masa 22 bulan dia orang memerintah, 33 bulan dia orang memerintah, 33 bulan dia orang memerintah, rumah kita tak boleh keluar. Kita tak boleh keluar daripada sempadan. Nak compare macam tu ke? Dia nak compare macam tu ke, tuan-tuan? Sebab itu saya kata, kalau kita faham apa yang berlaku dalam negara kita ini, kita realise pembangkang kita ini bukan pembangkang, dia pembangang. Ni saya bagi satu contoh lah, pemuda buat usaha.
Okey, saya mainkan video itu. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Seperti mana yang diberitahu usul yang kedua yang dibawa daripada Dewan Pemuda PAS Tambun mewakili suara Tambun, mewakili anak muda Tambun, mengusulkan, mendesak agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meletak jawatan atau diturunkan dengan kadar segera. Saya ulang, diturunkan dengan segera daripada PMS kepada SPM. Setuju tak setuju? Hampir 24 bulan. Okey. Setuju tak setuju? Dia kata setuju. Okey, kita dengar hujah dia. Okey, kita dengar hujah dia. Kenapa PMX kena turun? Baik, kita dengar hujah daripada wakil perwakilan PAS Pemuda. Okey. Lamanya pentadbiran kerajaan campuran antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional PHBN ditubuhkan demi merasai kenikmat kekuasaan. Semenjak November 2022 sehinggalah September 2024, Malaysia menjadi saksi kegagalan kerajaan luar tabi'i ini. Bermula daripada pelanggaran janji daripada kedua parti politik ini yang selama ini begitu hebat bermusuh dan saling memfitnah, kini boleh tidur sebantal. Walhal sehari sebelum mengundi, kedua-dua parti begitu anti terhadap satu sama lain. Tetap. Okey. Itu hujah pertama dia, bahawa sehari sebelum kita mengundi, mereka mengundi, apa orang kata, mereka bermusuh di antara satu sama lain, maka kerana itu mereka gagal. Tuan-tuan, jangan kata PH dengan BN kata takkan bekerjasama satu lamin. PAS pun sama. PAS pun sama. Kutuk macam-macam dengan Barisan Nasional. Ingat tak apa kata ceramah? Siapa undi BN dan Pakatan Harapan masuk neraka. Eh, PAS yang cakap. Tetapi, bila sebaik saja tak ada parti yang menang, PAS pergi jumpa siapa, tuan-tuan? UMNO dia jumpa. Tuan-tuan ingat tak pada PRU ke-14 yang lepas, sebelum pada tahun 2018, masa tu PAS dengan UMNO bertembung. Bila bentuk kerajaan 33 bulan, PAS bergabung dengan siapa? Bergabung dengan UMNO. So, kalau itu dikatakan gagal, adakah PAS juga bersetuju bahawa mereka telah gagal? Jawapan kepada persoalan pemuda ini. Betul. Jutaan pengundi kedua-dua parti ditipu begitu saja. Pelantikan individu yang tidak layak, bahkan tidak kompeten pada posisi kementerian yang strategik, akhirnya. Okey, dia kata yang kedua ni disebabkan oleh ketidak pelantikan menteri ataupun menteri yang tidak kompeten. Okey. Menterjemah kepada dasar kerajaan yang cacah merba. Kementerian Ekonomi sehingga kini hilang arah tuju dalam membawa Malaysia menembusi perangkap ekonomi pertengahan. Segala formula hanya tinggal ILO sahaja dalam keadaan Menteri Ekonomi sibuk berpostcard. Dia kata apa? Berapa? Berpostcard? ILO sahaja dalam keadaan Menteri Ekonomi sibuk berpostcard. Podcast pula. Okeylah, tak apa. Rakyat terus dikawal dan ditakutkan daripada terus bersuara dan mengkritik kerajaan menerusi dasar Kementerian Komunikasi yang begitu keras mengawal media. Tadi dia cerita pasal Menteri Ekonomi, dia kata gagal yang hanya tahu berpodcast. Okey, ni saya nak cerita kepada siapa nama dia ni pemuda PAS ni, tak tahu nama pula siapa pula mamat ni, tak tahulah nama mamat ni kan. Kalau kamu nak berhujah ni, saya cerita sikit lah. Okay, kamu kata Rafizi gagal. Okay, tak apalah, itu pendapat kamu. Now, kemukakanlah data tentang kegagalan Rafizi tu. Kamu kata Rafizi gagal hanya kerana berpodcast. Nyatakanlah
senaraikan kegagalannya apa? Tuan-tuan, kalau saya nak senaraikan, kalau disenaraikan, saya boleh jawab. Saya bagi contoh, dia sebagai Menteri Ekonomi, dia telah berjaya menghasilkan satu sistem dinamakan PADU, menggabungkan semua beratus data yang ada dalam negara kita yang puluhan tahun kita tak berjaya buat. Dia telah berjaya selarikan data sehingga kita boleh sasarkan subsidi di mana kita laksanakan subsidi bersasar diesel. Okay? Kemudian kita tengok KDN GDP 5.9% pada kuarter kedua, 4.7% pada kuarter pertama, dengan kita punya apa orang kata inflasi kita pada kadar maksimum 2%, 1.8 ke 2% dalam tempoh 2 tahun ini. Itu data ekonomi. Kalau kamu datang dengan data, baru saya boleh argue data. Kamu belum habis cerita Menteri Ekonomi, tiba-tiba kamu nak cerita Menteri Komunikasi. Itu bukan cara perbahasan. Itu namanya main tembak. Kamu bodoh. Kenapa bodoh? Kamu bodoh. Sebab mempersoalkan kenapa saya kata orang itu bodoh. Itu bukan hujah nama dia. Bodoh. Kenapa bodoh? Kamu CB. Aku mempersoalkan bodoh. Kamu pun bodoh. Kerana kamu mempersoalkan, aku mempersoalkan bodoh. Itu bukan cara berhujah. Kalau ini label ketua muda, minta maaf saya katalah, negara apa kita nak tinggalkan orang macam ni? Tuan-tuan, saya kata GDP 5.9%, kontributor terbesar, penyumbang terbesar kepada GDP itu adalah consumer consumption tertinggi sejak 2022. Perbelanjaan rakyat tertinggi sejak 2022. Kalau ini level ketua pemuda, pemuda wakil pemuda, risau saya dengan negara ni nak jadi apa? Pemuda PAS lulus usul Anwar letak jawatan, dia kata. Usul tersebut dibentangkan oleh pemuda PAS Tambun, Muhammad Abidi Muhammad Maznan, yang membahaskan usul. Nak sebut perkataan podcast pun tak pandai, tapi tak apalah, lantak dia. Namun setakat ini 1% janji manis dilanggar. 1% janji manis dilanggar. 1%. Okey. Bukan itu saja. Tidak pernah cuba, kerajaan PMI tidak pernah menjadi kerajaan yang matang dan bertanggungjawab dalam mentadbir. Okey. Sifat kepura-puraan dalam mentadbir serta keenginan mengambil tanggungjawab terhadap masalah ekonomi dihadapi negara menyebabkan rakyat makin meluat dengan pentadbiran PMX. Tak, rakyat tak meluat, tuan-tuan. Rakyat malah semakin bangga. Bangga kenapa? Bawa-bawa ini gaji kerajaan naik lah. Gaji pegawai kerajaan naik. Tak pernah naik 12 tahun tau. Tak pernah naik 12 tahun. So daripada situ, dia kata antara lain. Dia kata tadi kan, saya ulang. Ini saya nak bawa. PMX cakap tentang harga minyak. Lepas ni jangan petikaikan lagi. Saya nak cerita ni. Hari ini, dah tak boleh siapa-siapa mempertikaikan PMX telah menurunkan harga minyak. Dia lambat cepat tak penting. Tuan-tuan, ini dia. Kan dia kata Anwar dulu garang nak bela nasib rakyat. Kos hari hidup susah. Jadi saya terpaksalah tanggung. Jadi walaupun naik sedikit, saya masih fikir. Nah, harga diesel dah turun dah. Betul saya cakap. Saya perintah harga minyak turun. Diesel dah turun. Anwar perintah. Harga minyak turun, diesel dah turun, tuan-tuan. Diesel dah turun, RON 97 dah turun. RON 95 sejak 2018 dah turun lah. Korang jangan tak tahu pula. 2018 minyak dah turun. Sebab apa turun? Tak pernah pun turun RON 95. Aku bayar RM2.05. Engkau bayar RM2.05 tu atas subsidi baik. Subsidi itulah menurunkan harga minyak. Kalau bodoh tu, tahulah bodoh tu free, tapi janganlah simpan semua. Adalah orang berhujang dengan saya. Apa yang turun harga minyak? Aku masih bayar RM2.05. Kalau tak ada subsidi tu, kau bayar berapa? Engkau orang bayar berapa kalau tak ada subsidi tu, tuan-tuan? RM3 lebih, RM2.90 ke RM3. Sebab subsidi lah tau kau orang bayar RM2.50, RM2.05. So, bayar RM2.05 tu harga naik ke harga turun? Siapa yang memperkenalkan subsidi RM2.05 tu? Kerajaan Pakatan Harapan. Bila? 2018. Korang jangan lupa. Sebelum 2018, harga petrol 95, 97, harga diesel, semua di float. 2018, Kerajaan Pakatan Harapan take over. Pada masa itulah kita terus letak subsidi pada minyak RON 95. Dan daripada situ, harga RON 95 turun. Masa itu RM1.95. Kemudian naik sedikit ke RM2.55. But minyak RON 95 tak pernah naik, malah turun. Ke korang suka lagi harga minyak RON 95 tak ada subsidi? Korang suka bayar harga pasaran Sekarang ini, Dato' Sri Anwar telah mengumumkan
perintah minyak turun, sudah turun. Sekarang alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, diesel sudah turun 3 kali dalam tempoh 2 bulan ini, 3 bulan ini, dan RON 97 pun telah turun. Tapi kalau naik balik lepas ni, itu naik, itu harga pasaran dunia. Tapi sudah diarahkan turun. Kadang-kadang kesian dia orang. So minyak pun dah turun, kita berjaya sasarkan, subsidi kita telah berjaya diselamatkan daripada puluhan bilion yang bocor, yang tidak boleh dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Mereka gagal, kerajaan PAS gagal tuan-tuan, kerajaan Muhyiddin Yassin gagal untuk melaksanakan perkara ini. Dan lebih teruk,